صلى الله تعالى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين آية 19 sampai 24 surah Fussilat. Kita masuk di dalam ayat-ayat ni, iaitu sambung daripada ayat yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan kaum Ad dan kaum Thamud yang takabur, lawai Rasul, lawai perintah Allah dan rasa bahawa mereka lah yang paling kuat di atas muka dunia. Siapa ke cabar? Man asyaddu minna quwwah? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Ni kaum Ad dan kaum Samud. Adapun kaum Samud hak cocong lagi, iaitu nya fastahabbul ama 'alal huda. Mereka itu lebih nak duduk di dalam kesesatan daripada nak duduk di dalam hidayah petunjuk daripada Allah Taala. Maka lepas pada dua kaum ataupun dua kumpulan besar di atas muka dunia yang Allah Ta'ala royak bermahraja lelo di atas muka bumi, akhir sekali puak-puak dia diperacur dan diturunkan bala. Allah pun royak pada ayat yang ke-19 dan seterusnya panjang ayat ni hubungi dengan seteru Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang-orang kafir, orang yang menentang ajaran Allah setiap masa dan setiap tempat. Adanya orang pasang bakang sungguh, ada pasang bakang pertengah. Gitulah manusia di atas muka bumi. Tapi Allah Ta'ala royak pada hari yang seteru-seteru Allah dibangkit kepada mahsyar. Ha, cuba kita tengok hari ini sekadar terjemuh ni. Dan ingatlah hari dihimpun dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Maknanya ada malaikat yang mari duduk tepih ataupun mari duduk kepik kiri kani depan belakang, tak siwi lari dah puak-puak ni. Kalau nak lari pun
tak ada tempat untuk nak lari. Itulah yang Allah ayat katanya ilan nar a'da'ullah, iaitu nya seteru-seru Allah. Wak pergi ke mana tu? Ilan nar. Wak pergi ke neraka. Itulah orang-orang kafir. Ha. Umumnya orang kafir adalah seteru Allah. Walaupun puak dia tak ada perakat katanya dia seteru Allah. Terutamanya orang-orang kafir hak pasal ganah. Hak pasal kedebel, hak bunuh orang Islam. Patu duk buat perancangan, duk nak peracur Islam macam mana? Ha tu, jenis-jenis kafir macam nilah. Hak pala pengat ataupun jadi orang yang disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Apabila siapa di sana Allah ayat katanya sehingga ada nota kaki dah, nota kaki 157. Setelah diterangkan balasan buruk yang menimpa orang-orang yang ingkar di dunia, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya tentang azab seksa yang akan menimpa mereka pada hari akhirat kelak. Ini hak umum sebagai huraian. Mari ayat yang ke-20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengare dan penglihatnya serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka. Ini ingat malak tak? Tu herayak. Tiga perkara ni adalah penting belakang ni. Telinga, mata dan kulit. Lepas tu, kiyah di atas. Semua tu, setiap anggota. Nah, bukan tangi kaki, bukan tangi, bukan telinga, mata saja tak. Bahkan kaki tangi. Yang Allah Ta'ala firman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin. Kami katuk lah. Muluk-muluk mereka. Tak siwi kecek lah. Sebab muluk ni, ya wahid dalih banyak. Dalih kot tu, dalih kot ni. Ya tak terima. Nah, benar kesalahan dia. Maka Allah Ta'ala katuk muluk. Maka kaki tangi tolong jadi saksi. Nak pakat kecek. Benar-benar pasal ini, kalau dia kita fikir ngotak-otak bodoh kita kan. Fikir tak tubik eh. Rana tangi boleh kecek, mana mulut hidup mana. Nak kaki-kaki jadi saksi, mana mulut dia. Apatah lagi, telinga, mata dan kulit boleh kecek sikit lagi. Ini benar leceh lah. Lebih daripada pahami hak manusia rakyat katanya, tiap-tiap benda hak boleh kecek, ia kena ada lidah, kena ada mulut. Maka kita yakin apa yang Allah Ta'ala rakyat, maka yakin. Sudah. Mereka tak tahu ya. Kerti, we yakin. Dan memang benda ni adalah satu kenyataan yang Allah Ta'ala rakyat di dalam Al-Quran. Nah, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Semua tu akan jadi saksi belaka. Pendengare, penglihatnya dan kulit-kulit mereka. Tengok kulit bila boleh kecek. Nah, menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Ni tu herayak hawa kafir. Patut wallahu alam, boleh jadi juga orang-orang Islam kita hak pasal teruk-teruk. Pasal teruk dah. Duduk atas dunia tak kenal tanya siapa dia ni. Siapa Tuhan dia? Duduk semata-mata duduk ngaji pun dak, semaya pun dak, ngaji pun dak. Gotu dak, gani dak, gani dak belaka. Ini bukan sikit orang-orang Islam kita hak hidup pasal tak kenal, itu tak tahu apa sekara. Belana orang-orang Islam kita. Hak duduk tak ngaji. Tuhan ayat lagi, ayat yang ke-21. Dan setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka. La ilaha illallah, muluk. Muluk kecek dengan kulit. Ini janganlah wujadi kita ni. Jangan wujadilah kita duduk di dalam ayat ni.
Jamal katanya tu heroyak ha orang kafir wujadilah. Orang kafir dan orang munafik, orang zalim, orang karu, orang musyrik, orang gotu, orang gori, orang pasang tak molek. Duduk dia lah ayat ni. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, katakan, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Apa menjadi saksi? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami dapat berkata-kata. Maknanya Allah Ta'ala dia wakwi semua boleh kecek, maka kulit pun boleh kecek. Ha gitu. Semua tiap-tiap kata boleh kecek. Dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya. Allah lah yang buat kamu, buat tubuh. Jadi, seolah-olah kata, duk sontana rawang mulut dengan kulit. Ataupun, duk sontana kecek dengan diri sendiri terhadap apa yang hendak buat di atas muka bumi. Nah, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Masya Allah. Ini adalah satu kenyataan yang kita sikit lagi akan boleh tengok, menyaksi orang-orang kafir. Macam mana cara hidup mereka di akhirat. Kena seksa dan sebagainya. Bila duduk di dalam neraka, tu heroyak ni. Ayat yang sudah pun kita baca dah dulu. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. Mereka itu jerit-jerit tepik di dalam api neraka. Masya Allah. Lepas tu duduk mitok dengan malaikat, mitok dengan Allah. Wahai Tuhan kami, buat keluarlah kami. Bawa keluarlah kami daripada api neraka. Siapa kau mitok dengan malaikat? Khafif anna yauman minal azab. Tolong perendah sikit ya. Tolong lot unapum sikit. Panah seksa satu hari pada dah. Satu hari. Bukan arti katanya nak tubik daripada neraka tak. Tapi nak minta we rendah sikit. Unapum. Hak panah-panah saat ni. Satu hari. Boleh tak? Malaikat. Pakat jerukoh. Pakat jawab. Pensiang dia akan katanya padai muka. Padai benda hak mu duduk buat atas dunia. Mu tak khabar. Mu wak tak ingat. Mu wak ga tu, mu wak ga ni. Dengan ikhtiar. Dengan usaha. PKY mu sendiri mu duduk nak macam tu. Bapa mu tak tabat, bapa mu tak istighfar, bapa mu tak kembali kepada jalan yang sebenar. Aku itulah. Sebab tu kita duduk atas dunia sekarang ni, bila kita boleh dengar ayat-ayat Quran macam ni, kita gamalah katanya, ini adalah satu pengajaran, satu bodrian yang Allah Ta'ala royak. Walaupun ayat ni kita berasa katanya totok ke atas orang kafir. Sebab Allah royak katanya a'da Allah. Nah, iaitunya seteru-seru Allah. Tapi boleh jadi, kalau sekiranya orang Islam yang berperangah, pesang hidup dia supaya dengan orang kafir, tak boleh lari daripada ayat ni juga. Kena duduk juga dia di dalam api ni aku wa na'udzubillah. Gitulah. Ayat 22. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbang pendengar dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan dosa itu. Tuhan pun bakit ni. Kecek bakit-bakit dia panggil. Ingat tak masa mu duduk atas dunia dulu? Mu duduk buat sesekara, mu tak ada fikir katanya mata, telinga, kulit akan jadi saksi. Mu duduk berasa katanya bebas. Orang tak nampak mu. Lepas tu memang kita pun satu benda hak sungguh kita duduk dalam hidup kita tak. Dah kita tak nampak Allah. Kita tak nampak malaikat. Bila nak buat benda-benda jahat, kita duduk berasa takut orang duduk itar, duduk tengok. Sebab tu orang dia nak buat jahat, dia katuk belakang pintu. Dia katuk, gotu katuk ke ni.
Boleh yang nak buat tu, yang nak long mood ham, yang tengok dulu kiri kanan, ada orang ke? Barulah dia buat. Tu nak ayat katanya. Orang tabiat hidup lagu tu lah. Dia dek gamak, dia tak save orang tahu. Nabi ayat katanya, benar kejahatan, iaitunya ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Benda waswah dalam hati kita. Ni cek molek tak? Nak tahu katanya benda molek ke tak molek. Hak orang seseorang tu duk buat. Iaitunya bila bar nak buat. Dia berasa waswah. Berasa wawih dalam hati. Molek ke tak molek. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan membeci kalau sekiranya orang duk perhati, duk tengok, duk itar, duk apa. Jalan tu. Benda-benda pasang itu, benda jahat juga. Sebab tu orang nak buat benda-benda jahat, hak pasang tak tergamuk tu lah. Dia buat dalam umur, buat dalam bahasa dia, buat tepat-tepat hak lindung-lindung daripada mata orang. Lepas tu dia long mengetam. Dia buat. Dia tak buat depan-depan orang. Hak tu hak pasang malu juga sikit-sikit. Tapi dunia zaman-zaman lah ni, tak ada malu sikit. Abuk. Dunia yang kita hidup, dipenuhi dengan fitnah dan yang sangat banyak. Orang berasa tak malu buat kejahatan, buat maksiat. Bahkan nak cur pula kepada orang seluruh dunia. Katanya dia buat lagu ni, sak cai. Suka hati, seronok benar boleh buat benda-benda yang dia rasa katanya. Ini adalah suatu chin bodeng dia panggil. Oh, boleh akak ibu tangi katanya, pandai dia buat. Padahal benda yang dia buat tu adalah salah dan berdosa. Sekadar ni lah. Ayat seterusnya, 22. Saya baca tak habis lagi. InsyaAllah akan sambung semula selepas daripada ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.